Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shagair, dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Yati yaumil qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat salatnya banyak, wa zakatin zakatnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, zikirnya banyak. Tapi ternyata fatsyatama hadza mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza menempeleng si fulan, wa qadzafa hadza menuduh si fulan yang mengantri satu kabupaten pelawan. Ukhidat hasanatu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, dicampakkan kepada mereka. Habis do pahala dia sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka. Dosa orang yang ngantri panjang tadi diambil dosa mereka, summa tulihat ilaihi, campakkan kepada dia, summa tulihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Nah, selesai. Bersenang mencari orang kabupaten Kerinci pelawan di akhirat nanti. Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustaz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok. Yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titis 10 keringatnya, securitymu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut. Famanya amal misqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa. As-sagair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab.